Jadi bahwa dunia yang bersifat lahir harus diatur dengan syariah, iya, harus wajib, dan bahwa syariah harus dijalankan, iya. Tapi jangan berhenti di sana, karena kalau berhenti di sana, percayalah ujung-ujungnya kumpul, ujung-ujungnya semua permusuhan, konflik di tubuh umat Islam itu kan berawal dari perbedaan cara pandang dan berpikir. Karena merupakan aspek batinnya dalam aspek yang substansial. Ya, karena kalau bicara itu nanti tidak akan ada habis ya. Soalnya Pak Didi rajin sholat, tidak meninggalkan waktu. Apakah itu lebih baik daripada orang yang sekali sholat tapi langsung bertemu dengan Tuhan? Ya, jadi perdebatan juga. Belum lagi apakah sholat itu bisa dikerjakan dengan berdiri, dengan duduk, dengan tidur, bahkan dengan berkedip. Bapak anak enggak ngatek ke sholat-sholat. Dalam peke kemudian itu dibatasi sebagian yang sakit, yang lumpuh, yang apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya benar tadi seperti gambaran saya ngalami bahwa ketika mengatakan musuh lebih kejam dari nafsu kita, itu artinya kita belum mengenali itu yang terpenting dan jelas sudah. Jangan sibuk mengenali, menilai orang lain. Sibuklah mengenali diri sendiri dan menilai diri sendiri. Hanya orang yang mengenali dirinya sendirilah yang bisa mengenali Allah dan Rasul. Tentang sesuatu yang bersifat batin. Jadi kan di sini juga dibahas lagi kan tentang wal bahru wal qalb. Di hati apa lautan itu diumpamakan hati. Atau dibalik hati itu artinya lautan. Yang mana lautan itu karena apa? Karena dalamnya lautan, luasnya lautan. Dan hati atau sesuatu yang batin itu kan ya apa tidak ada batasnya, mungkin kalau daratan ada batasnya, lautan di situ kan. Sedangkan pembahasan tentang batin, pembahasan batin ini apakah dimulai dari mana dan apakah ada finalnya gitu kan. Pembahasan batin yang paling dasar itu dimulai dari apa kira-kira? Tentu kan pelajaran kalau di Quran melalui pelajaran tauhid, dan itu kondisi yang terbalik dalam tarbiyah Islam sekarang. Ya. Tarbiyah Islam sekarang kan diajari syariat dulu, gua naik sempat 50 tahun ke atas baru belajar tauhid. Padahal di Quran pertama yang harus kamu ajarkan pada anak-anakmu itu adalah tauhid, kemudian adab, baru ilmu alam. Kalau ilmu alam ini kan terkait dengan hal yang bersifat lebih, yang bersifat dengan batin itu tauhid dan adab. Nah, tapi dalam tarbiyah kita ini kan jadi terbalik, jadi terbalik. Jadi bahwa Rasulullah hadir pertama kali yang dibawa adalah pelajaran tauhid, tarbiyah tauhid, pelajaran zahir, pelajaran syariat, pelajaran muamalah, pelajaran perang, pelajaran ibadah syariah itu kan di Madinah. Ketika di Mekah itu pelajaran tauhid, pelajaran keimanan, pelajaran ketaatan, pelajaran adab.
Tapi kadang kita kadang nggak ada di masyarakat tuh nggak penting lah. Sementing orang itu hati nabi berbuat baik kepada orang lain tidak menyakiti sudah cukup. Buat apa kita itu percuma kita itu sholat zakat ternyata itu adalah ternyata sering membuat hati orang sakit. Perkataannya jelek. Kadang-kadang itu yang menjadi tolak ukur kurang baik ya tergantung karena itu. Baiknya seorang itu ya apa tindakan kepada orang lain. Jadi kan sekali lagi itu perkataan sepihak gitu ya. Perkataan-perkataan sepihak yang ada juga di masyarakat. Duku wong iku salat njengkan jengking budi ning masjid tapi pacetae. Ya kan salatnya belum sampai batin kan harusnya begitu. Ojo terus kemudian menyalahkan sholatnya, tapi menyalahkan orang yang sholat. Jadi juga kemudian sama, yang penting apa karo uang terus cukup. Nah, kata cukup itu kan tanpa sadar sudah membatasi, tanpa sadar sudah sebagai bentuk kesombongan dan sebagainya. Jadi tidak ada cukupnya dalam hal apa namanya batinnya tadi dalam hal laut dalamnya lautan itu nggak ada batas gitu. Jadi akan terus ada pergulatan akan terus ada hari yang baru ada terus pencerahan itu akan ada terus karena dimensi begitu banyak begitu luas.